Hai, assalamualaikum, Shu'aib nih. Shu'aib di mana? Shu'aib di tempat Shu'aib membesar. Pari Ajamin, Kuala Kura Perak. Sinilah dia. Okey. Ini rumah Shu'aib besar daripada umur 7 bulan sampai umur 17 tahun. Inilah rumah dia. Tak berbeza langsung, sama je. Besar dia sama, keadaan dia sama. Saya duduk sini daripada tahun 1984. Masa tu belum ada api, belum ada air di kampung ni. Jalan tar dia pun tak ada. Okey. Ni, ini apa? Ini pangkin. Inilah tempat Shu'aib mandi dulu. Nak pergi sekolah, daripada sekolah rendah sampailah sekolah menengah. Mandi kat sini, pangkin ni. Dulu parit ni semua parit yang dijaga. Dia memang satu parit yang bersih, air dia pun jernih. So kita boleh mandi, bawah dia pasir. Dulu ni sekarang dia penuh dengan lumpur. Okey. Ini masih sama lagi klinik desa Pari Ajamin ni. Ha, dulu ingat lagi kalau hujung-hujung minggu nanti ada ramai apa suami bawa isteri-isteri yang nak check up dekat sini. Sini rumah kawan dulu, Imi Andi. Ni rumah sepupu Abun Otor. Sini rumah. Okey. Ni dulu kedai mak Jepun. Okey, ada lagi benda aku nak tunjuk sebelum kita pergi ke rumah ni. Apa yang aku nak tunjuk? Dulu sebelah rumah ni ada satu rumah besar. Dan rumah tu adalah rumah misteri. Rumah tu boleh katakan rumah berhantu. Pernah berapa kejadian dengan orang menangis, ada nampak macam-macam kat sini. Tapi sekarang ni dah jadi kedai. Dan dulu sini ada satu tempat ada lagi batu dia. Ni dia. Inilah batu dia. Guys, dulu aku main kat bawah ni. Astaghfirullahalazim. Tahu tak ni apa sebenarnya? Ni sebenarnya dulu dia macam bawah ni batu. Lepas tu dia ada satu macam aluminium besar, tempat untuk simpan air bersih. Okey. Kan saya cakap kampung ni memang masa saya duduk lah 1984 dan ke atas tu lambat kita dapat api, air. So sementara tak ada api dengan air, dia tak ada air bersih, memang government hantar satu lori, dia bawa and then dia letakkan air tu dekat tangki sini. Tangki ni besar. So setiap petang nanti tugas aku adalah nenek akan suruh bawa baldi pergi ambil air kat sini. Selamat rumah aku dekat. Jadi senang nak ambil air. Jalanlah kaki. Bawa baldi. Dulu tak ada jalan tar. Semua jalan batu-batu. Ni. Sini. Ya. Kejap. Ni. Bawalah baldi. Sini berbaris ramai-ramai. Ambil air bersih. Kita bawa balik. Sebab apa? Itu untuk air minum. Dulu rajin cari cicak ni bawah ni. Aku tak faham kenapa dulu aku kecil-kecil selalu cari cicak dalam ni. Ingat lagi benda ni. Okey. So, ni. Ini tempat lepak. Yo, jap. Yo. Boleh jap eh? Okey, saya tunjuk eh. Ini tali air besar. Okey. Kenapa saya saja bawa kat tali air besar ni? Ini dulu tempat aku mandi. Kalau aku dah tak mandi sana, aku mandi sini. Mandi sini. Tapi air ni pun sekarang dah tak macam dulu lah. Dulu air ni jernih. Wih, rosak ni kan. Dia kan besar. Ini tali air besar ni. Tempat orang lepak. Sini. Ni, nak beritahu satu. Nampak mengerikan lah tempat ni. Dulu masa aku kecil, aku tak pernah takut dengan apa-apa pun. Gila. Kenapa gila? Okay, tunjuk eh. Ini cerita betul tau, cerita real. Macam mana budak Banjar ni. Okay, ni Mendalah ni
Ini adalah untuk jaga air keluar masuk daripada saliran besar ni masuk ke kampung-kampung. Okey, masuk ni. Tahu tak ni? Aku dah duduk dalam ni. Aku dah masuk dalam ni. Sesal apa nak tangkap ikan? Lepas tu bukan sekadar masuk dalam ni. Dalam ni dia ada macam gelung tau. So gelung ni dia menyambungkan air kat sana. So apa aku buat? Aku duduk dari masuk sini keluar sana. Ni. Keluar kat sini. Ni dalam ni. Keluar kat sini. Keluar kat mana? Tu ha. Hai, Bain. Eh, nak langgarnya aku lah. Hei, bahaya sungguh kau jalan. Hei, apa lah ikan kenal tadi sana? Jalan, 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 jalan. Ada. Sampai situ. Sampai keluar situ. Adakah mulih? Adakah mulih? Wei, tadi aku lihat ikan kenal lu tadi sana. Tangkap, tangkap. Ikan dah penyah kok. Wei, hangat. Oh, hangat. Eh, Martin, dah lah. Sinilah, jom, jom. Dah, panas. Kena garing. Kena garing. Okey. Sekarang ni baru kita nak cerita pasal rumah. Okey, rumah ni adalah rumah arwah atuk dan nenek. Jadi akulah tak payah saya lah. So aku duduk sini pada umur 7 bulan sampai umur 17 tahun. Maknanya daripada kecil lah. So ini dia. Okey. Inilah keadaan rumah dia. Bawakan secara dekat. Okey. Ini tepi rumah. Dulu ada parit. Selalu duduk mancing belut. Okey. Ah, ini dia. Ini dia. Ini tepi rumah. Ada sebelah rumah. Di rumah. Mami. Buat apa? Ya, tengah record. Ini dalam rumah. Okey, ini dalam rumah. Lagi saya bawa masuk dalam rumah. Okey. Kita lalu belakang rumah. Belakang rumah aku. Ini belakang rumah. Oh, ke sini sanalah. Ke sini sana. Okey. Lalu tepi rumah. Dulu depan ni ada pangkin. Ada pangkin. So boleh lepak atas ni. Lalu ada tangga. Okey. Saya dah tanya sekarang siapa duduk rumah ni. Sekarang ni saya panggil Pak Su lah. Adik kepada mak. Okey, adik kepada mak duduk sini. Jaga rumah ni. So ni keadaan ni tepi rumah. Ini dapur sebenarnya. Mami? Mami bawa kongsi? Sekejap. Tak apa. Oh. Rumah ni ada satu bilik je. Ha, ini dia dulu. Ini dulu bilik nenek duduk. Aku tidur luar. Ini dulu ada TV. Wish, papan ni pun dah ngeri. Pak, ini sebenarnya rekaan rumah ni masih sama. Kayu-kayu basic ni masih sama. Ha, ni kayu-kayu ni semua kayu. Kayu yang dah umur 30 tahun. Ha, ni, pak. Ni. Papan. Ni. So ini. Kita panas. Ya, Ma. Smart. Nah.
Okey, dulu masa aku kecil, arwah atuk selalu pergi jual ayam dekat Batu Lima. Dia beli banyak ayam. Tahu ayam letak kat mana? Bawah rumah. Bawah rumah ni, so dia buat kandang. Dia buat kandang ni, letak jaring, ayam ni semua boleh bawah rumah. Bila sebelah malam, okey. Bila dia nak pergi jual ayam, sebelah malam dia akan panggil cucu dia. Cucu dia kecil eh. Pergi tangkap ayam dekat bawah. Kenanganan sangat-sangat memorable lah. Tangkap ayam, lepas tu ayam tu kita ikat-ikat. Saya naik motor RX100 kot. Duduk belah depan, duduk atas tank. Pergi Batu Lima, pergi jual ayam tu. Pasal ayam kampung selalu Cina beli. So kita jual ayam tu. Tengok lah dapat RM10 ke macam gitu, lepas tu pergi makan. So hari ni, apa saya buat dekat sini? Alhamdulillah dengan izin Allah ada rezeki. Tanah rumah ni saya dah beli dengan waris-waris. Dan lepas saya dah beli tanah ni, ada lagi rezeki, dapatlah nak buat rumah ni. Okey. So, saya dapat mana ni? Okey. So adalah rezeki sikit, dapatlah tahun ni insya-Allah. Kalau Allah izinkan sebelum raya ataupun raya ni, mungkin kita boleh raya kat sini sebab rumah ni kita buat balik. Buat balik macam mana? Reka bentuk sama. Reka bentuk sama. Yang bezanya cuma mungkin kayu-kayu dia, kita tukar kayu-kayu baru. Atau sebelah dapur kita besarkan sikit, kita lebarkan sikit, kita properkan lagi. Sebab rumah ni sekarang ni, kalau naik ramai-ramai, pasti boleh roboh kot. Tapi satu benda lah yang saya belajar sekarang ni, saya pula, aku ni kejap saya, aku kejap saya, aku kadang nak cakap aku rasa macam kasar sangat, cakap saya macam baik sangat. Mana-manalah satu benda yang aku betul-betul belajar, kita takkan mampu untuk melupakan di mana kita bermula sebenarnya. Kalau apa pun dekat KL ataupun dekat luar, aku ada masalah ke, stres ke, loss ke, down ke, tahu aku buat apa? Aku akan balik kampung. Aku akan balik kampung, duduk sini, tengok rumah ni, nampak macam masa aku kecil-kecil dulu, lari-lari kat sini, jatuh sana, menggolek sana, main semak sini. Benda tu semua akan buat aku tenang balik. Sebab di situ aku belajar sebenarnya aku tak ada apa-apa. Allah hanya pinjamkan status ini untuk aku carry. Daripada orang biasa, budak kampung yang tak ada siapa pun pandang dulu. Tak ada siapa pun notice. Tak ada siapa pun notice. Semua orang anggap macam ini budak tak ada guna, ini budak tak ada masa depan, ini budak yang tak boleh pergi mana-mana lah. Tapi bila mana Allah berkehendak, Allah bagi satu status yang luar biasa untuk aku carry. Status seseorang dia bernama Shu'aib. So itulah dia. Jauh mana pun kita akan tetap kembali ke asal. Sama juga kehidupan kan. Kita mula daripada tanah, kita akan habis di tanah. So tak ada apa pun. As long as kita bahagia, kita boleh bahagiakan orang lain, itu adalah yang paling baik. So insyaAllah korang tunggulah. Nanti saya akan kongsi video macam mana rumah ni bila dah siap. Dekat kampung ni dah panas. Dulu aku tahan ni. Sekarang dah tak boleh tahan, panas. So terima kasih banyak sebab tengok video ni sampai habis. Comment, share dan like. Assalamualaikum.